Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dapur Kaye. Pada video kali ini saya akan masak asam keeng ayam kampung. Mau tahu caranya? Nonton terus ya videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Kaye. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan bumbu-bumbu ini, kemudian kita haluskan. Siapkan juga rempah-rempahnya. Untuk sayurnya, saya menggunakan satu buah pepaya muda. Siapkan satu ekor ayam kampung, kemudian lumuri dengan garam. Dan tambahkan satu sendok makan ketumbar gongseng. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ke dalam ayam, kemudian aduk hingga tercampur rata. Panaskan minyak, kemudian tumis bawang hingga layu. Setelah bawang layu, masukkan rempah-rempah yang lain. Kemudian masukkan ayam yang sudah kita bumbui tadi. Tambahkan sedikit air. Kemudian masak hingga bumbu meresap ke dalam ayam. Setelah bumbu meresap ke dalam ayam, tambahkan 1 liter setengah air kelapa. Kemudian masak ayamnya hingga empuk. Oh iya, menggunakan air kelapa bisa membuat ayamnya lebih cepat empuk. Aduk ayamnya sesekali agar tidak lengket di kuali. Nah, ini airnya udah mulai menyusut. Jika dirasa ayamnya belum empuk, boleh ditambahkan lagi air secukupnya, kemudian masak hingga empuk. Ini ayamnya udah empuk, kemudian masukkan kunyit secukupnya. Tambahkan 500 ml air untuk kuahnya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah mendidih, masukkan pepaya mudanya.
tambahkan garam secukupnya. Terakhir, masukkan daun kari, kemudian masak hingga matang. Ayam yang dimasak dengan pepaya muda ini rasanya lebih manis. Jika sudah matang, matikan api kompornya dan sajikan dengan nasi panas. Untuk rasa ayamnya enak banget, pedas, gurih, manis. Manisnya itu dari air kelapa dan pepaya. Sangat cocok disajikan dengan nasi panas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.